Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli salatan tunjina min jami' ahwali wal ahwal wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna min jami'i syai'at wa tarfa'una biha a'la darajat wa tubarikuna biha sahbayat min jami'il khairat bil hayati wa qaddar ma'at innaka ala kulli syai'in qadir. Semoga ke depannya bisa berkunjung ke sini lagi, kita lebih bisa persiapan yang lebih matang. Mohon maaf sebelumnya kepada ketua rombongan, ibu-ibu tanggo beserta jajarannya. Saya mewakili semua anggota tim Kampung Sayur khususnya dan semua warga Geraha Mutiara. Terima kasih telah dikunjungi oleh ibu-ibu hebat dari Sidoarjo. Alhamdulillah nantinya bisa berkelanjutan ya ibu-ibu, mungkin bapak-bapak nanti yang sebagai pengurusnya monggo pendidikan bapak ibu-ibu perempuan tangguh ini apa sih unik-uniknya dengan apa ya, bagaimana masyarakat di sini secara nyata berperan untuk masyarakat sekitar. Karena memang kalau kita bicara bagaimana masyarakat bisa berbuat untuk masyarakat sekitarnya, itu tak lepas dari dirinya sendiri. Bagaimana mereka mentasbihkan waktunya untuk masyarakat. Ya, walaupun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu saya bu, kami ibu saya Ita. Ini luar biasa sekali. Tadi saya sempat sedikit bercakap dengan ibu Nura bahwa Kampung Sayur ini berdiri sudah berusia 5 tahun atau mungkin setahun sebelum pandemi gitu. Kemudian ibu saya Dimas. Senang semangat ibu saya Dimas. Iba luar biasa. Terus semangat ya bu. Alhamdulillah karena saya akui di antara RWG paling kreatif yang ada 9. Jadi 9 ini sangat kreatif memanfaatkan tempat-tempat lahan kosong yang ada di kampung-kampung sekitarnya. Gampang ibu sayur. Sayur dulu ya, sayur ini di sektor barat. Anggur ini sebelah kiri, sebelah utara itu yang lokal, dan sebelah kanan ini yang impor. Jadi langsung kita ini sebetulnya yang mau masak ada bu, kurang lebih mungkin ya satu bulan lagi ada yang mau masak sebetulnya. Oke. Lomboknya ini ya, tahu isinya mungkin sudah siap. Ya, jadi ini memang lombok yang kita sudah tanam hampir 2 bulan bu ini bu. Ya, jadi kita tanam sudah 2 bulan. Mungkin bisa bergeser bu, sedikit bergeser juga. Iya. Ini yang lombok kecil bu, nanti orang kesini ada lombok kritik, tapi nanti di sana ada anggur. Lombok anggur impornya dari sini bu. Papa. Nanti pas di sini pepayanya ada yang sudah mau masak ya? Masak. Sayur asem. Sudah lurus berarti ya bu ya. Salon. Oke, ini kemikir sebetulnya hijau kemarin bu, ini kita mau untuk bibit. Jadi untuk bibit ini kita bijinya nanti ditanam lagi. Ini kenikir bu.
bias ke belakang. Dan bisa kasihkan musuhnya ya. Ini jadi lele ini memang waktunya makan. Jadi kasih makan cuma dua kali, pagi sama sore seperti ini kita kasih makan. Kalau sudah merasakan lelenya punya kampung sayur, pasti akan kembali lagi karena juicy-nya itu loh, bukannya gitu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Wawan Setiawan, tentunya di channel YouTube Vlog Waone. Alhamdulillah wa syukrulillah. Di belakang kita di situ ada Ibu Bupati juga, Bang, ya. Iya. Yeah. Ibu siapa tadi? Ibu Saadah Mudlor, ada mudlornya gitu ya. Iya. Kemudian ada dari kepengurusan ketua HKTI Jatim Jawa Timur. Iya, juga ada dari ketua UMKM. Nggih. Yeah. Mohon maaf, Bapak dengan siapa Pak kalau boleh tahu? Nama saya Yasmani, ketua RW 09 Kebon Agung Sukodono. Oh, gitu Pak nggih. Yeah. Kalau boleh tahu Pak, sebenarnya ini kan sudah dirintis kalau nggak salah tadi dalam sekitar 5 tahun nggih. Iya, betul. Dan kebetulan hari ini teman-teman ada kunjungan dari Ibu Bupati dan sekaligus dari kepengurusan Jawa Timur. Iya. Yeah. Mungkin dengan kehadiran ibu-ibu tangguh ini, harapan atau pesan dan kesan dari Bapak bagaimana Pak? Iya. Harapan saya dengan berkunjungnya para pejabat ini, ibu-ibu tangguh ini nanti memberikan suatu motivasi yang positif untuk lingkungan ini. Iya. Yang semula lingkungan ini tidak produktif sekarang menjadi produktif. Tentunya kita sangat berharap adanya suatu support, suatu motivasi untuk supaya nanti kedepannya lebih baik lagi. Kalau boleh tahu ini kalau nggak salah merintisnya setahun sebelum pandemi Bang ya? Iya betul. Oh, gitu. Iya. Tadi disampaikan sebagai apa? Ketahanan pangan. Iya, untuk ketahanan pangan. Jadi di sini ada untuk ketahanan pangan. Kenapa di sini juga ada tertanam itu buah-buahan, sayur-sayur. Dan juga ada ikan, nah, sehingga itu untuk membantu ketahanan pangan di wilayah RW 09 khususnya. Dan Bapak siapa Pak? Saya lupa dari Pak. Bapak. Saya Yasmani. Bapak Yasmani, terima kasih waktunya yang diberikan kepada kami. Mudah-mudahan dengan kehadiran beliau-beliau, ibu-ibu tangguh dari Jawa Timur dan Kabupaten Sidoarjo itu berdampak positif untuk perumahan apa ini? Perumahan Graha Mutiara. Graha Mutiara. Ya. Baik teman-teman, mungkin itu sedikit cuplikan saya dengan Bapak RW di sini. Sangat antusias sekali lihat ini di belakang ini ibu-ibu tangguh masih berkunjung melihat apa budidaya yang ada ya, di sini. Budidaya. Jangan lupa terus mendukung channel saya, channel Vlog Waone, dengan cara 1 subscribe, 2 like, 3 komen dan share di media sosial kalian agar saya lebih bersemangat untuk mengupload video-video terbaru. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Yeah. Yeah.